Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Walaupun negara sedang menuju ke fasa endemik COVID-19, namun masih ada pihak di luar sana yang masih terkesan dengan penularan wabak tersebut. Selari dengan konsep keluarga Malaysia, beberapa NGO di Ipoh mengambil inisiatif menggambling usaha secara kolektif menyediakan kira-kira 200 pek bakul makanan bagi membantu mereka yang terkesan akibat dengan COVID-19. Baik, bagi menceritakan dengan lebih lanjut mengenai dengan program yang sedang berlangsung ketika ini, bersama-sama dengan kita ialah salah seorang penganjur program ini ialah Encik Muhammad Salwadi Muhammad Noor. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Baik, boleh kongsikan dengan kami program yang sedang berlangsung pada ketika ini? Program yang berlangsung hari ini ialah kita sempena aspirasi keluarga Malaysia. Kita menyahut seruan aspirasi keluarga Malaysia. So hari ini kita berjaya mengumpul antara veteran-veteran negeri Perak, veteran perhebat daripada negeri Perak, dan kita berjaya mengumpul juga, iaitu tidak asing lagi ialah Mas Rosita yang tersohor di Ipoh, sama-sama menggembelin tenaga dan juga ekonsif yang turut serta dalam program ini. Kita sebentar tadi kita sempat kita buat jiwa murni bersama perhebat negeri Perak untuk membersihkan itu lemahak tahfiz Tambun, dan kita membuang segala-gala sampah pokok apa semua. Alhamdulillah sudah selesai itu. So sekarang kita berkongsi sedikit rezeki di atas pandemik COVID-19 ini yang melanda. So kita membantu mana yang kurang berkemampuan akibat pandemik COVID-19 ini. Baik bang, bagaimana timbulnya idea untuk mengadakan program sebegini? Okay, idea ini sebenarnya apabila pihak perhebat ada menghubungi saya dan dia orang ada pelatih. So di situ timbulnya idea, saya cakap why not kalau kita buat jiwa murni dan tapi kita bergemelin tenaga bersama-sama. So timbulnya idea apabila saya memanggil sahabat saya iaitu Mah Rosita dan juga Ekonsif yang sama-sama untuk menyumbang untuk membagi bantuan kepada yang memerlukan. So di situlah timbulnya idea, dan kita, saya sebagai Bojeng Kawas yang sepas sendiri pun tidak akan terhenti di sini. Kita akan meneruskan dari masa ke semasa dengan kerjasama yang ada sekarang ini. InsyaAllah kita boleh teruskan lagi dari semasa ke semasa. Baik bang, apa peranan NGO dalam membantu menjayakan konsep keluarga Malaysia? Peranan NGO sebenarnya kita tidak boleh nak mengharapkan dengan kerajaan semata-mata. So kami sebagai rakyat ni, kita yang mana berkemampuan sedikit-sedikit tu, kita kongsi. Kita kongsi untuk sama-sama membantu kerajaan juga. Kita tidak boleh nak duduk dan melihat kerajaan bagi saja bantuan, kita tidak boleh. So kami sebagai usahawan-usahawan menggemelin rezeki untuk membantu mana yang kami mampu. So dengan tercetusnya aspirasi keluarga Malaysia hari ini, maka alhamdulillah semua hari ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, Cik Sawadi, terima kasih bersama dengan kami di Cerita Pagi Perak. Baik, saya kira setakat itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan dari Perak. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.